Makassar mulai ketar-ketir di puncak klasemen. BRI Liga 1 2022-2023 memasuki paruh musim kedua. Saat ini, PSM Makassar masih berada di puncak klasemen sementara dengan 38 poin. Tim berjulukan Juku Eja itu mengumpulkan 38 poin hasil dari 19 laga. Ada 10 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 1 kekalahan yang diraih PSM pada musim ini. Dengan hanya 1 kekalahan, PSM menjadi tim dengan hasil minor paling sedikit di BRI Liga 1 musim ini. Hanya Borneo FC Samarinda dengan 3 kekalahan yang paling mendekati catatan PSM. Namun, tim Juku Eja tak bisa terlalu tenang di puncak klasemen. Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut hanya unggul 2 poin atas Madura United dan Persib Bandung yang berada di urutan ketiga. Paling tidak ada 2 faktor yang mempengaruhi ketidaknyamanan PSM Makassar itu. Satu faktor berasal dari diri mereka sendiri. PSM Makassar memang tak melulu tampil perkasa. Mereka kerap kehilangan poin penuh, terutama pada laga-laga krusial yang seharusnya bisa mereka menangkan. Misalnya, dalam 5 laga terakhir, PSM Makassar hanya meraih 2 kemenangan, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang, dan 1 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Satu-satunya kekalahan itu berasal dari Madura United. Sementara itu, 2 hasil imbang didapat PSM Makassar saat menghadapi Borneo FC dan Bali United. Sialnya, ketiga tim itu adalah pesaing PSM Makassar di papan atas klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Bayangkan saja jika PSM mampu menyapu bersih 3 kemenangan pada 3 laga itu. Satu hal yang sangat layak diwaspadai PSM Makassar adalah kebangkitan luar biasa Persib Bandung. Tim Maung Bandung sempat tercecer di papan bawah pada awal musim BRI Liga 1 2022-2023. Namun, semuanya berubah ketika Luis Milla datang. Ex-pelatih Timnas Indonesia itu mampu memberikan perubahan di tubuh Persib Bandung. Milla sudah memimpin Persib Bandung dalam 11 laga BRI Liga 1. Hebatnya, Rahmat Irianto dan kawan-kawan tidak pernah kalah dalam 11 laga itu, di mana Persib Bandung mampu memenangkan 9 laga. Adapun 2 laga sisanya berakhir dengan skor imbang. Persib Bandung pun mampu menunjukkan mentalitas kuat. Mereka sukses meraih hasil positif ketika menghadapi laga melawan sesama tim di papan atas. Bersaing di papan atas, Luis Milla ingin jaga momentum. Persib Bandung perlahan tapi pasti merangkak naik di papan atas klasemen Liga 1 2022-2023. Sempat mengawali musim dengan terseok-seok, kini Maung Bandung ada di peringkat ketiga. Hanya terpaut 2 poin dengan PSM Makassar yang ada di puncak, dan ada tabungan 1 pertandingan yang dimiliki Persib Bandung. Luis Milla pun berbicara mengenai persaingan yang makin ketat di papan atas. Diakui olehnya bahwa memang di awal musim Persib Bandung terlambat panas dan terperosok ke papan bawah. Dia pun bisa membuat tim bangkit sejak masuk sebagai pelatih dan hingga 11 laga belum terkalahkan. Untuk persaingan saya rasa normal. Menurut saya, di awal musim bergulirnya liga musim ini, Persib Bandung memang tidak mengawali dengan bagus. Tetapi, sekarang kami melaju dengan meraih banyak kemenangan dan beberapa laga berakhir imbang tanpa menelan kekalahan, ujar Luis Milla. Kian meningkatnya performa Persib Bandung pun membuat tim pesaing makin berkorbar semangatnya untuk memutus tren positif tersebut. Namun, Luis Milla menegaskan, timnya juga punya motivasi yang besar untuk terus menjaga momentum dan membuka jalan ke tahta juara. Dipungkas Luis Milla. Patut dinantikan kiprah Persib Bandung ke depannya. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa mendapatkan hasil terbaik di pertandingan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.